wabarakatuh. Mudah-mudahan siang hari ini kita bisa bertemu silaturahim dalam rangka penyerahan SK koalisi kolaborasi dan perjuangan bersama untuk kemenangan empat pasangan pada siang hari ini. Terima kasih atas kesabaran menunggu SK ya. Jadi nggak perlu buka ya. Karena memang kali ini pilkada serentak nasional, artinya yang diurus bukan seperti biasa, jumlahnya cukup banyak. Belum lagi nomor-nomor Palembang, Jakarta, ini Pak Sekjen dengan Pak Toha, biasa kami minta untuk nomor-nomor tadi. Kami atas nama keluarga besar PKS sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak saudara-saudaraku semuanya kepada kami. Kami insya Allah menunggu baik dan merupakan budaya bagi Partai Keadilan Sejahtera ketika terjadi seperti ini. Insya Allah kami akan mendukung Allah untuk menemani bapak-bapak semuanya.